formasinya tetap sama 4-3-3 atau 4-2-3-1, tapi dua pemain yang diubah muda Randy Juliansah ini yang Firman kok Randy. Di laga pekan ke-6 dan kick off babak pertama sudah dimulai. Jefat ada di sana untuk mengawal. Oh, salah buat tadi Esau. Saya tahu niatnya dia flexing ke tiang jauh itu. Cuma memang antara sudah berpindah kemudi permainan. Kita lihat Alec Fajin mencoba untuk berlari dia. Ada Cornelius di dekatnya. Begitu juga dengan Iqbal untuk melancarkan sebuah serangan balasan. Agak kebingungan tadi. Bola dikirim kepada Firman. Oh, dan kita lihat tadi bagaimana Jalen Woke. Tadi satu momen yang dipunya header. Dan coba disambut oleh Woke. Attack ya yang menyerang. Kemudian yang nutup-nutupnya mereka punya Guseno. Oh, kita lihat ada ancaman kali ini pemirsa. Dari Persita Tangerang. Oh, handball tadi. Esel Jarun! Oh, terselamatkan tadi oleh Teguh. Contact defense yang diperagakan oleh Semen Padang. Namun masih berlanjut. Kita lihat misi menyerang Mario tadi. Oh, shooting dari Bruno Gattus. Semakin membaik sebetulnya. Padang mencoba untuk mulai mengatur lagi organisasi permainannya. Martik, oh dicuri bolanya oleh Da Cruz. Bruno Da Cruz bergerak, dia masuk ke dalam kotak penalti. Bruno, umpan, dan Mario ada di sana. Aji Kusuma! Primo! Berikan! Semangat, Mo! Impact tadi langsung terjadi dengan pergantian yang dilakukan. Dan kita lihat bagaimana pendekar Cisadane akhirnya mampu mengeluarkan jurusnya untuk mencetak gol terlebih dahulu. Persita Tangerang 1, Semen Padang 0. Iya. Kanan, Diba lagi dalam posisi yang tepat. Ayunkan. Michibuchi. Peluang pertama dari Michibuchi. Sundulan tadi mencari Kenneth Mwoke. Disapu saja oleh Mario Jardel. Dan kita lihat sekaligus menjadi momen penutup tadi dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul. Ada ekspresi kekecewaan dari Hengki Amiles. Ini adalah laga keduanya sebagai caretaker. Tapi hasilnya juga masih negatif. Kalah dari Barito Putra dan kali ini kembali kalah. Tentu saja.